Jungkook ngakak usai lihat foto Flower Orville editan fans Indonesia. Baru-baru ini Lee Jungkook membuat terkesan dengan aktingnya di drama hits Flower Orville. Selain karena jalan ceritanya yang tak terduga dan menegangkan, drama tersebut juga diperankan dengan apik oleh para pemerannya, terutama Lee Jungkook dan Moon Chae-won. Tak heran, drama tersebut menarik minat banyak orang untuk menontonnya, termasuk para pecinta drakor tanah air. Para penggemar Indonesia diketahui kerap menunjukkan cinta dengan cara unik, salah satunya dengan mengedit foto. Menariknya, baru-baru ini Lee Jungkook mengunggah foto editan penggemar Indonesia yang memiliki nama akun @arisa.kim12. Editan yang menggambarkan para pemeran Flower of Evil memakai seragam sekolah itu ternyata menghibur Lee Jungkook. Flower of Staden, teman-teman, kalian selalu membuat saya tertawa dan senang, tulis Lee Jungkook disertai dengan emotikon tertawa. Para penggemar tanah air pun ikut bangga karena salah satu foto editan salah satu fans Indonesia disukai dan bahkan diunggah oleh sang aktor. Sementara itu, menurut Nielsen Korea, episode terakhir Flower of Evil mencetak rating nasional rata-rata 5,7% dan puncak 6,2%. Rating tersebut menandai tidak hanya lonjakan pemirsa yang signifikan dari episode terakhirnya, tetapi juga peringkat tertinggi dari drama itu selama penayangan. Tak hanya itu, final Flower of Evil juga menempati posisi pertama dalam slot waktunya di semua saluran termasuk jaringan siaran publik.